Kami dari tim terpadu yang beranggotakan dari Satpol PP Kabupaten Kudus, Polres Kudus, Kodim 0722 Kudus, bagian hukum kantor Kesbangpol, dari Muspika Kecamatan Jati dan pemerintah desa Pasuruan Lor pada kesempatan ini melakukan kegiatan penyegelan atau penutupan kegiatan usaha kafe berfasilitas karaoke yang melanggar peraturan daerah Kabupaten Kudus. Bahwa bangunan ini berdiri di atas bangunan yang tidak memiliki izin pendirikan bangunan.